Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, channel Ria Darmastuti. Kali ini aku mau bikin video unboxing paket ini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih dan selamat menonton. Aku dapat paket ini dari alas foto JKT teman-teman. Jadi aku menang giveaway-nya alas foto JKT ini di Instagram. Kira-kira isinya apa ya? Mari kita buka bareng-bareng. Ini dia isinya. Wah, keren banget nih teman-teman. Ini jadi kayak tas goodie bag gitu. Tuh ada talinya ya buat pegangan tangannya. Terus bentuknya seperti ini. Tuh agak mundur. Nah, sekarang kita coba lihat isinya. Wah, keren banget nih teman-teman. Tuh jadi ini itu isinya alas foto. Belakang ini tuh motifnya motif kayu. Tuh di sini ada logonya alas foto JKT. Tuh aku dapat ini dari alas foto JKT. Ini bisa dibuka nih teman-teman. Kita buka ya, isinya dalamnya kayak apa. Wah, tada. Ternyata seperti ini nih teman-teman. Tuh ya, alas fotonya. Di dalamnya ini apa namanya? Ada motif kayak kayu gini nih, motif tembok atau kayu. Ini bisa separuh gini atau kita lebarkan seperti ini tuh. Keren ya. Jadi ini bisa untuk aku alas foto, kalau aku mau foto sesuatu bisa dijadiin ini alasnya, atau mau buat background YouTube juga bisa. Coba kita buka, kita balik ya alas fotonya. Tuh alas fotonya dibalik juga bisa nih untuk motif yang kayu-kayu ini tuh. Keren ya. Bisa kita lipat, kita jadiin dua nih teman-teman seperti ini. Tuh, kita jadiin dua kayak gini. Tara, buat alas foto. Di sini nanti objek fotonya. Nih, misalnya aku mau foto squishy ini tuh. Backgroundnya seperti ini tuh, keren ya. Jadi squishy-nya kayak lagi di atas bebatuan gitu teman-teman tuh. Padahal ini di dalam rumah atau di dalam ruangan saja. Lucu ya. Yang ini yang motif sebaliknya nih teman-teman tuh, seperti ini tuh, keren ya. Oke, segitu dulu video unboxing paket dari alas foto JKT aku kali ini. Teman-teman ada yang punya alas foto seperti ini juga nggak? Share di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.